Okay, hello guys, welcome back to my channel. Jadi di video kita kali ini kita akan main Bruno ya guys ya. Dan di sini gua udah mythic glory dan kita lawan Leslie. Langsung saja ke in gamenya, let's go. Okay guys, sudah ada di in gamenya. Jadi di sini gua pakai emblem assassin. Kenapa? Karena gua belum punya emblem MM. Tapi kalau kalian udah punya emblem MM dan udah maksimal, pakai aja yang electro flash. Setelan physical attack 3, movement 3. Dan di sini gue pakai spell Aegis. Kenapa? Karena ada Eudora, Saber sama Emen. Jadi daripada gue pakai Flicker Purify, mending gue pakai Aegis sekalian dah. Jadi gue udah nggak pusing-pusing, langsung aja pencet Aegis gitu ya. Dan pasti kan Saber Eudora pasti dia matiin gue mulu di early nih. Jadi gue nggak perlu bikin-bikin armor kayak begitulah jadinya. Karena biasa gue main Bruno, kalau nggak flicker ya inspire, cuman paling sering inspire. Cuman karena udah di glory ya, jadi jangan sembarangan pakai inspire sih. Dan di sini gua pakai Aegis ya guys ya. Bruno lawan Leslie menang Bruno kok guys di awal-awal. Dapetin ini. Aduh. Gua nggak berani ngedes ke depan guys, karena kalau gua ngedes ke depan mati. Tapi apa, dia udah flicker. Oh ini cybernya ESP coy, romernya Ruby, berarti cybernya nggak akan ke kita guys. Paling Eudora doang, tapi tetap aja ya di team fight pasti cyber angkat gua. Ini Leslie ngambil keong kayaknya. Ya siapa guys, kita ulti aja biar clearnya cepet. Nah, kita bisa cicilin dia dan plating. Karena posisinya tadi dia dempet sama minion ya, jadi untung kalau gua ulti sekalian ngeclear. Gua balik guys, kayaknya mereka ke bawah. Gua nggak ada Aegis. Kayaknya gue bikin sepatu magic deh, anti magic deh, top boots. Wah berani nih bikin sepatu swift boot, sepatu tech speed. Mana dia cok? Dia nggak mau ulti guys, Leslie-nya takut gue majuin guys. Dia cari jauh tuh biar bisa ulti tuh. Woi. Wah gas aja lah bro, bisa ini bro. No kan, Leslie-nya flicker lagi, udah deh. Gak sae, gua Aegis bro. Ya double kill cok. Tuh ya guys ya, main Bruno tuh kalian harus bisa dua bola. Tadi gua di geng tuh masih bisa main dua bola guys. Jadi sakit bro, stack 10 Bruno itu. Aduh. Udah hancur bawah. So far so good ya. Nah cuman penyakitnya Bruno ini adalah dia mananya boros ya. Jadi orang tuh kayak
harus bener-bener gimana ya caranya ngemat mana Bruno tuh, harus skill satu kalian tuh kalau bisa jangan dipakai terus guys. Makanya pasifnya mesti lancar sih. Kalau kalian pasifnya nggak lancar, skill satu kalian, kalian pakai terus mananya habis. Kalau dirasa nggak penting nggak usah pakai kayak begini kan. Nah itu nggak usah pakai guys, lumayan cepet-cepet mana dikit kan. Oh nice, nice bro. Ah lu. Santai, gue diangkat saber ada ini cok, Aegis. Gak dapet cok. Itu guys, kalau enaknya Aegis tuh kayak gitu ya. Nah ini kita udah bisa dua bola, udah enak. Oke, ambil satu terus balik kali ya. Gak usah deh guys, kita mid dulu guys. Ambil ini deh, tambah ini nih. Tambah mana, kasih gue dong. Ada putih. Nah lo. Udah kita turret aja bro. Ah, tetap gak bisa ya cok ya, itu jangan ditiru ya. Tetap gak bisa. Gue pikir Aegisnya bakal tahan gitu sama Eudora, Emen, ternyata ada Saber juga di situ. Nih ya guys ya, jujur aja ya, ini item defense-nya cuma butuh Immortal gue. Gak butuh Athena, gak butuh armor, Immortal aja. Kasih merah ya bro. Guys, farming dulu guys. Hati-hati Saber. Oke. Ambil biru dah. Udah bisa 3 bola kita ya. Tengah sih bro, tabrak. Oh, gue lupa kalau ada Lord tuh. Nah lo, kena angkat. Sini lu, sini lu semua. Ah, tidak. Kita bikin life steal gacor, cuk. Oke, baru lot pertama, guys ya.
Okay. Gua ambil ya bro ya, merah bro. Terakhir gue immortal sih guys, lupa gue cok. Dar. Nice. Okay, triple kill. Maniac, maniac, maniac. Sekarat lu, maniac guys. Ih, maniac. Sefek, sefek dong, sefek dong. Sefek. Sefek pertama di channel gua. Di akun baru gua kayaknya juga. Sefek pertama pakai Bruno ternyata, cok. Woi, plus 12 lu. Nih, berarti musuhnya bisa main. Oke guys, jadi gitu aja di video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.